Hai Visioner, selamat datang di program acara Visioner Workout From Home bersama Ion Water, dengan saya Aldi dan ditemani oleh Rizal dan juga Michael Will. Di sini kita akan bagikan exercise yang bisa kalian lakukan di rumah. Dan stay hydrate bersama Ion Water. Oke, di latihan ini kita akan banyak melakukan latihan core dan juga cardio. Langsung aja kita ikuti gerakannya. Pertama kita lakukan gerakan plank. Ambil posisi plank dan usahakan bahu itu sejajar. Taruh tangannya di depan, tahan. Usahakan pinggul tidak terlalu atas dan tidak terlalu bawah, tapi dia stay lurus dari bawah sampai atas. Oke, kita bisa lakukan ini selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, engage your core dan keraskan bokong kalian. Pertahankan posisi, tinggal 15 detik lagi. Oke. 10 detik lagi. Usahakan tetap kencang core-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya kita masih posisi plank, tapi kita side plank. Jadi ambil posisi seperti ini, usahakan juga lurus, tidak terlalu bawah, tapi lurus. Dan ini juga harus dipertahankan posisi tingginya, jangan terlalu rendah dan jangan terlalu mundur. Oke, kita bisa lakukan ini selama 30 detik, mulai dari sekarang. Masih tetap, engage your core. Lima belas detik lagi. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita balik ke arah sebaliknya. Oke, lakukan selama 30 detik juga. Kita bisa mulai dari sekarang. Get your core. 3. Usahakan kepala tidak ke bawah, tapi stay lurus. 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya kita akan melakukan crunch. Ambil posisi tiduran. Dan gerakannya adalah tangan di sekitar paha. Dan kita akan naik setengahnya saja. Oke, dan kita akan melakukan selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. 1, 2, oke. Yeah. 15 detik. 4, 3, 2, 1. Setelah itu kita lanjut ke gerakan bridging. Oke, gerakan bridging adalah tangan, kedua tangan ditaruh di bawah. Dan usahakan tidak ada space di bagian sini, kita aktivasi dulu. Lalu, angkat pinggul kalian ke atas. Oke, dan ini kita lakukan selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Oke. Ini kalian bisa merasakan bagian hamstring kalian bekerja. 15 detik lagi. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Kita akan melakukan kardio. Gerakan pertama kita akan melakukan butt kick.
Butt kick kita akan lari di tempat sampai tumit menyentuh bokong. Oke. Okay. Kita lakukan ini selama 30 detik juga. Dua posisi. Mulai. Oke. Okay. Angkat kakinya tinggi-tinggi sampai menyentuh bokong. Atur nafasnya. Sepuluh detik lagi. Tiga, dua, satu. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan high knee. Oke, dengan high knee kita lari di tempat dengan lutut sejajar dengan pinggul. Angkat lutut sejajar dengan pinggul. Oke, kita lakukan selama 30 detik. Oke, mulai. Angkat lututnya sampai sejajar dengan pinggul. Aktifkan juga core-nya. Dua detik lagi. Oke. Kita istirahat. Lalu kita masuk ke reach jack. Reach jack kayak gini. Dan kita lakukan selama 30 detik. Mulai. Kalian bisa atur nafas kalian. Tetap atur temponya. Lima detik lagi. Oke. Selanjutnya, setelah ini kita akan melakukan scissor switch. Katanya adalah ini. Lakukan selama 30 detik. Satu. Oke, stop. Rest 15 detik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gerakan loncat maju mundur dengan stepnya seperti ini. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Lakukan selama 30 detik. Kita mulai. Oke. Satu, dua, satu, dua. Dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua. Lagi. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan 3 step drill. Gerakannya adalah 1, 2 kanan, 1, 2 kiri. Kita lakukan selama 30 detik. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. 1, 2 kanan, 1, 2. 1, 2 kanan, 1, 2 kiri. Lagi. Oke, baik, kita rest. Oke, selanjutnya kita akan melakukan run one leg balance. Gerakannya adalah hold. Di sini tahan ya. Oke. Kita lakukan selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Hai.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Masuk. Oke, selesai sudah exercise kita kali ini bersama Iron Water dengan saya Aldi, ditemani juga Rizal dan juga Michael Will. Semoga latihan ini bisa kalian ikuti di rumah dan jangan lupa untuk stay hydrated bersama Iron Water. I am low calorie.